Tasikmalaya terkenal dengan wilayah yang luas. Di sini juga ada air terjun setinggi 30 meter. Tidak hanya air terjun, di sini juga terdapat batu yang menyerupai wajah Hanoman. Inilah Curug Badak Batu Hanoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Talipa Family. Di pagi yang cerah ini, kami sudah berada di perjalanan. Tujuan kali ini, kami akan mengunjungi tempat wisata alam. Nah, kami juga sudah berada di wilayah Cisayong, Tasikmalaya. Inilah akses jalan menuju wisata Curug Badak Batu Hanoman. Perjalanan kali ini cukup lancar ya, karena jalan yang sudah beraspal dan pemandangan di sepanjang perjalanan cukup menambah kenyamanan. Di sepanjang perjalanan, kami melewati pedesaan dan hamparan gunung yang terlihat sangat indah. Perjalanan menuju lokasi Curug Batu Hanoman hanya 19 km dari pusat kota Tasikmalaya. Dan untuk waktu tempuh sekitar 60 menit saja ya. Tidak terasa waktu dalam perjalanan, kami sudah sampai di tempat tujuan. Untuk tiket masuk hanya Rp10.000 ya, dan untuk parkir hanya Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Ini wisata yang terbilang murah juga ya, tetapi bisa menikmati alam sepuasnya. Lagi di channel Talifa Family. Sekarang saya sedang berada di Curug Badak Batu Hanoman yang berada di Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.
keruh air, menandakan Curug Badak sudah dekat di depan kami. Akhirnya, kami sudah sampai di Curug Badak. Gemericik sungai, hembusan angin, menambah kealamian suasana di sini. Sobat Talifa, sekarang saya sudah berada di Curug Badak ya. Kita bisa lihat Curug Badaknya yang ada di sini. Kebetulan airnya tidak terlalu besar karena musim kemarau mungkin ya, jadi debit airnya kecil. Nah, Sobat Talifa, di sini betul-betul sangat segar sekali ya, lihat airnya. Betul-betul sangat jernih kalau saya lihat. Di dinding-dinding curugnya pun banyak lumut-lumut yang nempel ya, jadi membuat suap foto kita tambah estetik juga ya. Yang menarik dari curug ini adalah kandungan airnya. Air yang mengalir dari curug ternyata mengandung belerang. Ini kemungkinan karena air mengalir dari Gunung Talaga Bodas. Objek wisata air terjun ini menyajikan pesona alam yang masih sangat asri. Berada di kawasan hutan pinus, udara di kawasan ini dijamin sangat sejuk dan menyegarkan. Curug Badak merupakan objek wisata dengan dua aliran air terjun yang jatuh di atas tebing cukup tinggi. Tingginya kurang lebih 30 meter, membuat siapapun takjub ketika melihatnya. Walaupun airnya tidak terlalu besar, tetapi karena ketinggian 30 meter, membuat air yang jatuh sebagian terbang menjadi butiran kecil seperti embun terbawa angin. Oke, Sobat Talifa, berhubung air debit airnya tidak terlalu besar ya, jadi kita akan menuju ke Batu Hanoman ya, yang ada di atas sana ya. Sobat Talifa, betul-betul sangat nanjak ya jalannya. Jadi, betul-betul kalau yang mau ke sini nggak usah bawa anak kecil deh kayaknya. Atau orang tua yang betul-betul yang harus fit kalau mau kesini ya, karena jalannya ekstrim ya. Iya, jalannya naik turun, betul-betul sangat naik turun, nanjak sekali. Jika akan berkunjung ke air terjun satu ini, usahakan datang saat cuaca sedang cerah agar menunjang kenyamanan Anda. Tak perlu bingung pergi liburan ke Tasikmalaya karena banyak tempat rekreasi yang bisa Anda singgahi. Menuju Batu Hanoman, kami harus berjalan lagi, menaiki bukit. Untuk menuju ke lokasi, kurang lebih